Makna kata kalau kita ada masalah besar-besar tuan, sedekahlah. InsyaAllah dengan berkat sedekah kita tu, Allah Ta'ala ringankan segala bebanan kita insyaAllah. Ya Allah ya Tuhanku, kan? Kalaulah aku sedekah ni kau reda dengan perbuatan aku ni, tolonglah aku ya. Kita minta, minta Allah ringankan bebanan kita insyaAllah. Mudah-mudahan. Apatah lagi kita bina masjid. Masjid ni bangunan yang paling mulia di muka bumi Allah Ta'ala ni. Kalau tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan nak tahu hati masyarakat keliling, tuan-tuan pergi masjid. Masjid ni hati masyarakat. Kalau masjid tu hidup, semalam jemaah ada, ramai, kemudian ada kuliah lagi, makmurlah masjid tu. Mana hati masyarakat ni eloklah tuan-tuan. InsyaAllah elok, cantik. Tapi masjid pun tak ada orang, kunci, main jemaah pun tak ada, keliling ni macam-macam masalah lah. Macam-macam masalah lah masjid ni. Masjid bersawang pula tu. Hai, tak tahulah. Quran bila kita angkat berdebu sebab tak ada orang semayang. Ha, itu maknanya masyarakat ni sebenarnya dia ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimallah ta'ala fi kitabih Fadilatul Banat Bana'il Masjidi wa mawdu'i salah. Ini suatu kelebihan berbuat masjid dan berbuat madrasah, tempat sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir, al-ayah. Artinya hanya sahaja orang yang membaikkan akan masjid Ta'ala, Allah Ta'ala, dan meramaikan akan dia itu orang yang percaya kepada akan Allah Ta'ala dan dengan hari kemudian. Jadi malam ni kita bicara satu tajuk, iaitu fadilat membina masjid, mendirikan masjid, buat masjid, dan juga membina madrasah, musalla. Musalla ni tempat sembahyang lah, madrasah ataupun surau dan sebagainya. Jadi tajuk ni kita tengok bagaimana yang dibentangkan ni Syekh Abdul Samad Al-Pilimbang ni insyaAllah. Ya. Fadilatu bana'il masjidi wa mawdu'i salati. Ini satu kelebihan berbuat masjid dan berbuat madrasah, yakni tempat sembahyang. Nah, jadi tajuk kita ni iaitu fadilat, kelebihan-kelebihan kita bina masjid, bana'il masjid, kelebihan-kelebihan membina masjid. Dan juga disebut wa mawdu'i salah, dan tempat sembahyang. Tempat sembahyang ni macam-macam lah, ada surau, ada musalla dan sebagainya. Ya? Bina masjid, bina surau, ni banyak kelebihan dia insyaAllah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali dalam menyatakan satu-satu fadilat, dia akan letak ayat Quran dulu, kemudian hadis-hadis Nabi SAW dan pandangan-pandangan sahabat. Ini ayat Quran tentang kelebihan masjid. Kita boleh rujuk surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya hanya sahaja orang yang membaikkan masjid, akan masjid ataupun
dan meramaikan akan dia, meramaikan masjid. Kita buat masjid dan kita mengimarahkan masjid. Meramaikan masjid, bukan buat masjid tak bagi ramai. Habis tu masjid ni dibina ia tempat orang lalu lalang. Biar orang nampak. Mudah orang nampak, disunatkan pula naik menara tinggi-tinggi. Daripada jauh lagi nampak. Islam ni memang nak diimarahkan. Bagi orang semua kenal, bagi semua orang ni. Bukan dia menyorok, tersembunyi, tak boleh. Buat masjid, mesti tempat orang lalu lalang, tempat orang ramai. Dan orang boleh nampak, tengok jelas. Yang duduk atas puncak bukit, siapa pun tak ada. Kan? Duduk tempat, letak di bina tempat orang ramai. Mudah dinampak. Dan dibuat pula menara. Supaya orang nampak daripada jauh, nampak dah. Itu masjid. Ya lah. Itu dia. Innamam ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya kata Allah yang memakmurkan, mengimarahkan masjid, masajid Allah. Masajid Allah ni masjid Allah. Jamak bagi masjid pun, masajid tak boleh diterjemahkan rumah ibadat. Ada satu menteri tu, dia kata masjid tu rumah ibadat. Jadi tokong pun masuk situ, berhala pun masuk situ, kuil masuk situ, gereja masuk situ. Tak betul. Masjid Allah ni masjid lah. Masjid ni. Masjid lah. Tak masjid ni tuan. Tuan-tuan nak bina dia, tuan-tuan niat masjid. Tuan-tuan niat masjid, maka sah i'tikaf. Kalau dia masjid, tak boleh turun tarap surau. Masa kita nak bina tu, kita niat nak buat masjid. Buat masjid, maka disah. Sah i'tikaf. Dan tak boleh orang-orang yang berhadiah besar masuklah masjid tu. Macam saya buat masjid di pondok saya tu. Ini saya beritahu. Ni masjid. Itihar ni masjid. Belah sana tu balai lintang. Senang muslimat nak masuk ke yang ada nak dengar kuliah. Yang ada berhadiah besar. Dia tu ada balai lintang sana. Betul orang tu dulu dia buat balai lintang. Balai lintang ni makna kata orang yang berhadiah besar dia bermasalah. Dia bolehlah duduk situ. Jadi masjid ni tak boleh. Makna kata orang yang berhadiah besar. Makna kata duduklah masjid. I'tikaf tak boleh. Melainkan lintas abiris sabil. Dia lalu. Sambil lalu boleh. Tapi kalau dia takut darah haid dia tertumpah dalam masjid tu. Tak boleh lalu. Lalu pula sekali. Pergi balik tak boleh. Kalau dia berhadiah besar. Dia sebut dalam Quran abiris sabil. Sambil lalu ya. Sambil lalu tu sekali lalu boleh. Pergi balik tak boleh. Dalam tu sah i'tikaf. Kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tu masjid, kemudian kita niat i'tikaf, dapat pahala. Duduk saja pun dapat pahala. Innama ya'muru masajidallah. Hanya-hanya yang mampu nak memakmurkan masjid-masjid Allah ni siapa dia? Man amana billah. Orang yang beriman dengan Allah. Orang yang benar-benar beriman saja boleh makna kata memakmurkan masjid Allah. Tak beriman tak boleh. Pura-pura boleh lah. Ada setengah tempat tu, dia tengok jatuh kasar masjid tu. Okey semua, dia buat satu gerakan kumpulan menjatuhkan jatuh kasar masjid. Cerita ni di Pulau Pinang lah. Jatuh kasar lama semua jatuh. Hari mengundi tu. Mari mana ceruk pun kita tahu, tak pernah nampak muka datang masjid. Hari mengundi ada. Oh, angkat tangan tu dia. Naiklah kumpulan A ni. Yang B ni jatuh kan. Hari minggu pertama tuan, masjid tu penuh. Rebut-rebut nak azan. Ada seorang yang berhormat tu, dia pun pakai ayat itu, dia pun azan. Azan hari tu tak betul lah tuan. Orang hayatlah salah, baru hayatlah al-falah. Dia hayatlah al-falah dulu. Hayatlah al-falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas solah. Dia basuh air solah, dia terasa tersilap. Alah bab silap. Sorry dia tak. Masjid tu tengah pekan kan. Jadi mic dia tu punyalah kuat. Tapi masjid tu ada kedai toyam. Kawan tengah makan bihun sup tersembok. Dekat sorry dia. Berapa lama dia boleh azan? Tak lama tuan, seminggu ya. Kerana nak masjid, nak memakmurkan masjid ni bukan calang-calang wang. Orang yang memang sungguh ikhlas lah tuan-tuan.
Dia tak boleh kita pura-pura, tak boleh. Tak boleh tahan lama. Seminggu, dua minggu boleh. Masuk tiga minggu, kita pun tak larat dah masjid dah. Tapi orang yang betul-betul jujur, betul-betul yang ikhlas, ya Allah sebut sifat-sifat orang yang boleh memakmurkan masjid tu. Siapa ada? Man amana billah. Iaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu datang masjid sebagai tetamu Allah. Kan? Ini rumah Allah di muka bumi ini, masjid rumah Allah. Siapa masuk masjid, dia jadi tetamu Allah. Dia seronok jadi tetamu Allah. Ada seorang saya tengok tuan di Keramat. Di Keramat tapi itu kebetulan singgah situ. Saya tengok satu orang tu, dia kaki dia tuan sejengkai. Kaki dia pendek sejengkai. Dia berjalan dengan tangan. Berjalan dengan tangan. Bila dia berjalan tu, dia punya punggung terangkat, tangan dia tu tergantung kaki dia. Dia mari masjid dengan basikal. Basikal kayuh dengan tangan, bukan kayuh dengan kaki. Kayuh dengan tangan. Sebelah tangan pegang sering, sebelah tangan kayuh basikal. Kalau tuan-tuan tengok dia parking basikal dia dekat kolah masjid tu, alamak, punyalah susah tuan. Lepas tu ambil urut tu, masuk masjid. Duduk sah depan. Orang tak mari lagi, mayang sunat ke masjid. Baca Quran. 15 minit, 20 minit sebelum masuk waktu, dia dah ada di sah. Tanya dia duduk kat mana. Dia kata kira 3 kilometer daripada masjid. Tiap-tiap waktu dia berulang. Tu orang yang Allah pilih. Dia beriman dengan Allah. Betul-betul beriman. Orang yang iman dia longgar tuan-tuan. Iman dia tak kuat. Dia tak boleh nak memakmurkan masjid ni. Itu sifat yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir. Dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Yakin adanya akhirat, habuan-habuan akhirat. Ini orang ni tuan-tuan yang boleh memakmurkan masjid. Sampai habis ayat. Tapi saya tadi sempatlah petik surah At-Taubah ni ayat 18 sampai habis. Tuan-tuan boleh rujuklah sendiri. Di lain daripada tu, makna kata disebut lagi oleh Allah Ta'ala sifat-sifat mereka tu, wa aqamas solah, yang mendirikan sembahyang, mendirikan hak-hak sembahyang. Wa ataz zakah, yang mengeluarkan zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Jenis yang takut kepada manusia ni tak boleh memakmurkan masjid lah. Dia datang masjid mata-mata takutkan Allah. Dan Allah sebut fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang inilah yang Allah sebut yang mempunyai harapan untuk mendapat, makna kata, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang macam ni sifat dia, dia mentadbir masjid, dia jatuh angkasa masjid, masjid memang hebat tuan. Bila dia pun tak apa-apa. Berlaku satu masjid tuan-tuan di Tambun. Apa nama muazzin dia, tukang azan ni, Tok Bilal cerita kat saya. Satu hari saya buat kuliah, dia ada. Dia kata, Tok Bilal main mengaji sini masjid ni, tinggal masjid tu. Saya kena pecat dah ustaz. Kena pecat, siapa pecat? Jangan kata masjid pecat. Kenapa pecat? Sebab saya bertanya. Dia ni suka mengaji. Satu hari tuan-tuan, bekas imam masjid negeri, Imam Zul, baca tafsir. Maka Imam Zul ni dia suka buka soal jawab. Ada soalan? Nak tanya ni tu imam. Nak tanya ni ustaz. Apa hukum jatuh kata masjid tak datang ke masjid? Dia tak kata masjid. Jarang datang masjid. Jemaat pun jarang jumpa. Jemaah-jemaah tak ada langsung. Mengaji langsung tak ada. Macam mana ni hukum dia? Imam Zul buat buka innama ya'muru masajidallah lah. Kupai. Kemudian datang ke masjid mencorak tergempak tuan-tuan. Ambil tindakan memecat imam. Memecat Bilal. Pasal Bilal suka bertanya. Macam ni tuan-tuan, macam mana kita tuan-tuan menaknya? Kita ni Allah bagi tuan-tuan sekalian kekuatan umat. Kita boleh berhimpun sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Semayang berjemaah. Mana ada agama lain boleh berhimpun 5 kali sehari. Kita ada perhimpunan mingguan tiap-tiap jemaat.
Tuhan dah susun elok lah. Kita ada perhimpunan tahunan. Himpunan tahunan Nuh di Padang Arafah untuk menyatukan umat Islam. Dan kita tengok tentang bagaimana Rasulullah menjadikan masjid Nabi ketika berpindah, berhijrah ke Madinah. Masjid tempat perpaduan kekuatan umat. Kalau nak pergi perang tuan, bergerak daripada masjid. Pentadbiran semua di masjid. Tapi yang jadi masalah kita hari ini, masjid kaku. Jemaah pun tak apa ada orang. Kuliah pun tak apa-apa, tak apa ada. Tak makmur. Jadi kalau jawatan kawasan masjid, macam ni punya sifat, makmum macam ni punya sifat, hebat masjid tu. Masjid tu hebat, memang hebat. Makmur sungguh-sungguh. Kadang-kadang ada setengah masjid, dia ada koperasi lagi tuan-tuan. Kita pergi pula, dia ada pula, dia punya kabinet besar. Siapa nak bagi beras, bagi apa, boleh. Dia kata, siapa yang perlu ambil. Cuma catit je. Nak ambil catit, berapa kampit beras, berapa kilo gula. Boleh, siapa datang yang berhak, boleh ambil. Masjid pula jadi tempat, makna kita kata, tempat mendapat bantuan, mengambil bantuan dan sebagainya. Boleh dimakmurkan masjid ini. Masjid Umar Allah dimakmurkan dengan berbagai-bagai aktiviti. Bukan cakap semayang berjamaah, tapi makna kata perpaduan umat, membangkitkan kebangkitan umat. Ini perlu dibuat. Itu dia. Artinya, hanya sahnya ni innama ni tuan, maknanya memberi makna ini sungguh-sungguhlah. Yang lain pada ni bukan dia. Hanya sahnya sesungguhnya orang yang membaikkan akan masjid dan meramaikan akan dia. Yang boleh membaiki masjid, mencantikkan masjid, mengelokkan masjid dan memakmurkan masjid hanya orang ni ya. Orang lain tak boleh. Itu maksud innama tu. Orang yang Tuhan sebut, sifat-sifat dia saja. Apa dia sifat-sifat dia? Iaitu orang yang percaya akan Allah. Yang betul-betul beriman kepada Allah. Baru dia rasa tanggungjawab. Kadang-kadang masjid duit banyak tuan. Tapi dia buat pamerannya. Berapa ratus ribu duit dia. Dia kira tulis duit tu. Dia seronok tengok duit tu banyak. Tapi ya Allah tuan-tuan. Kedekut nak apa? Nak belanja tak mahu. Nak belanja untuk kebajikan. Untuk kebajikan apa nama ahli khariah, kebajikan masjid, mengembangkan lagi, membanyakkan lagi aktiviti. Ada kuliah dua ya. Seminggu dua ya. Bapa tu habis duit masjid ya. Habis itu ada sebab bapa. Bagilah pada ustaz yang mengajar, bagilah fikir macam mana kita nak memakmurkan masjid. Duit banyak. Tapi ya Allah, kedekut. kedekut. Jadi tak boleh. Kita fikir macam mana untuk makna kita kata kita gunakan duit itu. Orang bagi duit bukan suruh simpan. Dia tujuan dia sedekah tu supaya duit dia tu boleh digunakan jalan kebajikan. Supaya dia pun dapat pahala sama. Yang kawan ni duk simpan. Betul lah Bapak Hitam. Hoi bagus tak kawasan masjid ni. Duit dia banyak. Ni kan duit banyak. Bukan nak belanja ni kan duk simpan. ni kacau. Ni tak kena ni. Orang yang percaya akan Allah dan ya kata dan dengan hari yang kemudian yakni hari akhirat. Itu antara sifat-sifat orang yang boleh memakmurkan masjid. Mudah-mudahanlah tuan-tuan. Kita semua ni jadi orang yang suka makmurkan masjid. Tuan-tuan datang sembahyang Jumaat secara istiqamah. Buat betul-betul insya-Allah. Mudah-mudahan Allah campakkan di hati kita ni tuan-tuan. Kasihkan masjid. Masjid surau jadi saksi di akhirat besok. Kita memakmurkan dia. Lantai, dinding. Semua ni menjadi saksi di akhirat. Yang kita ni orang yang memakmurkan masjid. Rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa masuk rumah Allah, dia jadi tetamu Allah. Jadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Itu dia. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man bana masjidan lillahi walau kama fahsi qatatin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa berbuat masjid
yakni tempat sembahyang kerana Allah. Dan jika ada ia kecil seperti sarang burung sekalipun, nescaya memperbuat akan Allah baginya mahligai di dalam syurga. Oh, itu dia. Man bana masjidan, siapa bina masjid, buat masjid, walau kama fahsi khatatin, walaupun seperti sarang burung, sekecil sarang burung, contohlah, bukan sarang burung nak sembahyang macam mana lah. Nak bagi tahu, walau kecil macam mana pun masjid, sebesar mana pun masjid yang dibina itu, lillahi ta'ala, kerana Allah, buat masjid kerana Allah. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi nak buat kerana Allah. Sebagai pusat, makna kita kata menggerakkan kegiatan umat Islam, pusat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya apa dia? Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bina satu istana di syurga. Buat masjid, Allah akan balas dengan bina satu istana di syurga kelak. Sebab tu orang berlumba-lumba buat masjid. Kan, suka buat masjid. Jadi kita buat masjid kerana Allah SWT. Nabi berjanji Allah akan sediakan baginya satu istana di syurga besok. Jadi kita layaklah diri kita masuk istana tu. Masuk istana tu. Macam ada hadis kan, buat masjid, lepas tu kita tak mengimarahkan, tak jadi juga. Macam kita kata, Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilallah tu anak kunci syurga. Anak kunci dah ada kita. Dalam tu kita kena isi perkara-perkara yang makna kita kata yang menunaikan kehendak-kehendak la ilaha illallah. Kalau anak kunci saja tak cukup kan? Dalam tu tak ada apa. Macam kita ada motor, ada anak kunci. Kan? Orang curi motor kita. Kita kata aku tak heran motor kena curi. Pasal anak kunci duduk kat aku. Ni anak kunci ni ada. Motor dah tak ada. Kan? Jadi kita nak anak kunci dengan motornya sekali. Anak kunci syurga dengan syurganya sekali. Kita buat masjid dengan pengisian dia sekali. Bukan kita duduk pegang buat masjid masuk syurga. Dia tak payah beramal. Tak betul itu. Kita kena beramal dengan amalan-amalan untuk melayakkan kita masuk ke syurga yang disediakan oleh Allah kerana kita bina masjid tadi ni. Nak bina masjid senang, nak memakmurkan dia tu payah. Nak memakmurkan dia tu payah. Jadi kita pujilah di belah-belah bandar ni. Kita tengok ramai lah jemaahnya, alhamdulillah lah. Kan, kuliah-kuliah macam-macam, kuliah-kuliah subuh lah. Di kampung tak ada kuliah subuh kan. Saya tak pernah dijemput untuk kuliah subuh di kampung-kampung. Jangan kuliah subuh, subuh pun tak ada. Nak kuliah apa? Satu hari tu saya balik lewat, saya ada ceramah di Melaka. Ceramah Melaka, saya terpaksa balik pagi tu juga, malam tu juga, sebab besok ada program lain. Saya lalu ikut ni lah sebab berenam ni semua. Sampai sebarang Perak. Tengah-tengah lalan tu kan, subuh dah masuk. Singgah satu masjid gelap. Kita cari tahu mana agak. Lepas tu masjid pula berkunci. Gelap gelita, nak petik suri kita pun tak tahu. Jalan lagi. Jumpa lagi masjid, berhenti. Tak boleh semayang. Nuh, sampai botol kiri baru boleh semayang. Orang dah duduk baca doa lah, doa subuh. Dah habis dah. Wirik-wirik pun dah habis berdoa. Kita tak asal lewat lah subuh kita. Baru jumpa masjid. Dekat 5-6 masjid kita jumpa. Semua berkunci gelap. Masjid bergelap, kuliah subuh mana ada. Apa nak kuliah subuhnya tu? Jadi dia terbalik. Dia Islam datang ke bandar. Kan? Kampung tak ada habis. Ustaz pun pakai ijrah ke pernah bandar. Lepas tu Allah suruh waliyun ziru qawmahum iza raja'u ilaihim. Pi mengaji pandai-pandai balik duduk di kampung. Bina orang kampung. Berbetul orang kampung. Ini pakat lari pergi ke pekan. Habis kampung tak ada apa. Nak kenduri arwah pun tak ada orang. Kenduri arwah tuan. Tu imam tak hadir pula hari tu. Lepas tu, dia suruh kawan-kawan tu pakai serban, pakai jubah. Mana?
Hang lah, dia kata hang boleh tahlil arwah. Dia pun tahlil. Bila tahlil tuan nak berhenti tak kerti. La ilaha illallah, la ilaha Allah. Nak berhenti tak kerti, ayat berhenti, tahlil tak kerti. Kau cakap, sudahlah lewat tadi. Aku tak kerti nak berhenti. Berhenti lah terus. Dia ada cara berhenti. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatu haq. Alaiha nahya wa alaiha namut. Wa alaiha biha nub'asu insya'Allah ta'ala minal aminin. Wa birahmatillahi wa karamih. Itu imam tak ada, tak ada orang boleh berhentikan tahlil tu. Mereka tak ada orang sampai peringkat tu. Kadang-kadang tuan semayang mayat terpaksa ambil tu imam. Orang semayang mandi mayat daripada makna kata masjid yang lain. Masjid tu dah tak ada orang nak ganti. Jadi kita kena fikir biarlah macam mana cara menghidupkan suasana ibadat masjid-masjid di kampung-kampung pula. Kan? Bandar, kampung, bangkit Islam ni. Kalau kita lemah tuan-tuan, orang hina kita. Orang hina kita macam-macam. Macam-macam diperhina. Sampai buat demonstrasi lah. Tak mau jawi ni. Bila tak mau jawi tak apa. Apa demonstrasi tak apalah. Jadi orang tuntut lah supaya perkataan halal tu tulis Rumi. Tulis cara Tamil ke, cara Cina ke. Dan apa tak mau sangat jawi. Dah lepas tak mau pula dah. Jadi kita duduk di negara ni betul ansur lah. Kan? Betul ansur ini bahasa Malaysia. Bahasa asal tuan-tuan, tulisan asal. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi akib negara. Tuan-tuan pergi akib negara, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Pengisytiharan kemerdekaan. Tulisan apa? Saya kebetulan satu tahun tu saya lalu dekat Jalan Duta. Saya tengok dia punya signboard besar. Pengisytiharan kemerdekaan. Dua aja besi dia. Satu-satu besi yang pertama bahasa Inggeris. Memang Inggeris Rumi lah. Satu lagi besi tulisan Jawi. Pengisytiharan kemerdekaan tu dalam tulisan Jawi. Perjanjian Pangkor tulisan Jawi. Francis Lai. Makna kata bagaimana apa nama Sultan Kedah serah Pulau Pinang, perjanjian antara Sultan Perak, Sultan Kedah dengan apa dengan Francis Lai tulis Jawi. Sultan Johor serah Singapura kepada Sultan Pat Raffles Jawi. Dulu-dulu Jawi asas-asas tulisan kita ialah tulisan Jawi. Jadi nak mengenalkan Jawi supaya Jawi itu jangan hilang. Oh, tak mahu sangat. Daripada 6 muka surat, turun 3 muka surat. Daripada wajib mengaji, tinggal menjadi makna kata pilihan. Pilihan pun tak mahu juga. Maka serah pada PIBG. Macam mana dia mahu memandang hina terhadap tulisan Jawi ini. Jadi kenapa kita jadi macam ni? Yalah tuan-tuan, kita sendiri tak ambil berat dengan agama kita. Ramai kita tak tahu Jawi. Orang Islam sendiri tak tahu Jawi. Cikgu pun tak tahu Jawi. Saya biasa jadi guru sementara, tuan. Guru sementara. Ini cerita tahun saya jadi guru sementara tahun 1969-1970. Masa tu tuan ada di antara cikgu-cikgu tak tahu Jawi, tapi cikgu Cina pula pandai Jawi. Cikgu ni dia mengajar bahasa Inggeris. Dia kata bukan taat, to'at dia kata. Oh, bukan ta, dia pula ajak kita tuan. Jadi kita sendiri yang meninggalkan. Begitulah kita makna kata nak memajukan diri kita. Cuba kita datang masjid. Ramai-ramai datang masjid berjamaah, kita mengaji. Kita betulkan sikap kita, keadaan kita, kehidupan kita. Hari ini kita tak boleh nak tunjuk tuan-tuan umat Islam hebat. Paling banyak isap dada yang terlibat dengan dada ialah orang Melayu. Kan? Pergaulan bebas yang paling teruk Melayu, rempit tu. Mah Melayu yang rosak-rosak semua kita orang Islam. Jadi orang pandang rendah pada kita, orang pandang hina kita. Jadi kita bina balik jati diri kita orang Islam. Kita memakmurkan masjid, beribadah, kita mengaji, kita menuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi Nabi SAW menyebut barang siapa berbuat masjid tempat sembahyang, buat ni kerana Allah, dan jika ada ia masjid tu kecil seperti sarang burung sekalipun, buat kecil lah, masjid tu kecil dia buat, nescaya berbuatkan Allah Ta'ala baginya mahligai dalam syurga. Allah akan makna kata sediakan bagi dia sebuah mahligai syurga.
Bina masjid ni termasuk tuan-tuan sedekah jariah, wakaf. Bina, sebab tu orang cukup suka buat masjid. Orang sembahyang masjid, dia dapat pahala insyaAllah mudah-mudahan. Tengah-tengah orang kaya tuan, dia buat satu masjid, seorang-seorang dia. Datuk Rahman tu, saya tengok ada apa nama syarikat kereta dia, apa kita nak pergi section berapa, 22 apa. Nampak belah kanan tu Rahman Motong. Dia buat satu masjid tuan, di Bakar Arang. Saya buat kuliah situ. Sebuah masjid dia buat. Duit banyak boleh buat sampai satu masjid. Jadi kita duit tak banyak ni, bila dengar orang buat masjid, kita sedekah lah. Kita bagilah sekali kita mampu. Tapi kita buat masjid dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan nak berbangga-bangga. Cerita dululah tuan-tuan, ada seorang raja di sebelah belah sana tu, belah-belah Rusia sana, belah Azerbaijan, Turkistan, Bukhara kan. Dia buat masjid. Dia buat masjid tuan, indah, cantik masjid dia. Lepas tu dia nak resmikan masjid tu, dia panggil pembesar-pembesar dunia semua dah hadir untuk menghadiri makna upacara perasmian masjid. Kemudian tuan sekalian, lagi berapa hari lah, seminggu lagi, cuma dia orang buat ni persiapan akhir lah. Dia tidur tu ada mimpi malam tu, nama dia tu jatuh. Katalah contoh, dia nama kita kata Mahmud, Masjid Sultan Mahmud contoh. Sultan Mahmud tu jatuh, luruh masjid tu, nama dia punya signboard tu luruh. Naik satu perempuan, saya pun tak ingat dah nama perempuan tu. Kata kita kata Aminah contoh, Masjid Aminah. Naik nama Aminah, jatuh nama Mahmud, nama sultan tu jatuh. Dia terjaga tu. Dia terus panggil dia punya apa pembesar dia. Panggil dia punya benar, orang panggil bendahara ke apa ke. Wazir lah, wazir. Dia kata nama saya dah tak ada dah tadi masjid tu. Takkan kot. Tadi kita baru pasang ada. Malam tu juga dia ajak menteri dia pergi tengok masjid tu. Tengok-tengok. Memang nama dia dah tak ada orang tu. Diganti dengan satu perempuan. Nama perempuan. Besok pagi tuan dia panggil menteri-menteri dia mesyuarat. Kebetulan nama tu, cari-cari ada seorang aja perempuan nama tu. Dalam negeri tu, nama berkenaan tu ada seorang perempuan yang nama tu. Maka perempuan ni disuruh dibawa menghadap raja. Raja tanya, macam mana nama kamu naik atas, nama aku hilang. Mana aku nak tahu. Aku benar boleh panjat dari masjid tu. Orang perempuan tu kata, perempuan tu tua dah. Aku nak tahu apa kaitan kamu dengan masjid ni, raja tanya. Dia kata, tuanku, saya ni bila dengar kata orang nak buat masjid, teringin nak wakaf. Duit tak ada. Tapi saya ni ada seekor keldai. Jadi mula bina masjid ni sampai siap. Hari-hari lepas sembahyang subuh, saya bawa keldai saya pergi kutip batu. Bawa dalam karung. Karung keldai tu kiri kanan karung kan. Bawa tunda pergi masjid. Lepas tu curah. Balik. Pergi sembahyang zuhur pula. Lepas sembahyang zuhur, bubuh lagi batu. Pergi tuang lagi. Tempat orang duduk apa, duduk bancuh simen tu, dia tahu lah tu. Sampai siap. Dia lepas subuh sekali, lepas makna zuhur sekali, lepas asar. Tiga kali, satu hari tiga kali dia pergi hantar batu. Saya ni lah yang saya mampu, dia kata, sumbangkan untuk membina masjid ni. Duit dia tak ada, saya tak mampu, orang saya miskin. Rupanya keikhlasan dia tu tuan-tuan, Allah tajali, Allah tunjuk kepada raja tersebut, orang yang ikhlas ni namanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Kan? Buat kerana Allah Ta'ala. Raja tu insaf lah. Kan? Keikhlasan orang. Jadi kita buat kerana Allah. Ramai datang buat ibadat, orang buat kuliah, buat apa. Kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi ada masjid di situ, kita dapatlah buatnya tuan. Walaupun kita dah mati. Itu yang dikata sadaqatun jariyatun tu, rekah jariah. Jar ni tuan mengalir. Macam sungai mengalir.
Sungai ni dia daripada atas dia mengalir ke bawah. Jadi mana ada tanah rendah dia akan pergi cari. Dia akan pergi turun, turun, turun. Begitulah ibarat sedekah jariah. Sedekah kita ni tuan-tuan, dia akan cari kita di mana kita berada. Kita mati, kubur kita di mana? Dia akan pergi cari kita. Sampai dapat. Ini sedekatun jariatun. Kita tuan-tuan ni dalam kesusahan, masa kita mati baru kita tahu tentang kelebihan sedekah jariah. Masa tu baru kita menyesal, ya Allah, aku tak sedekah dulu di akhirat, di dunia. Di akhirat kita akan menyesal. Jadi tuan-tuan, yang kita sedekah tu, tuan-tuan jangan bimbang, Allah balas tuan. Wallahu ya'idukumul maghfirah wa fadlah. Allah menjanjikan keampunan dan kelebihan. Di antara kelebihan sedekah ni tuan-tuan, sedekah jariah ni, diampun dosa kita, itu satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, harta kita, rezeki kita Allah gandakan. Saya tengok banyak orang dah tuan-tuan, yang pemurah, yang suka bersedekah. Saya nampak banyak orang, 2-3 orang saya nampak dah tuan-tuan. Allah Ta'ala tambahkan rezeki dia. Dan satu lagi tuan-tuan kena ingat, yang tuan-tuan kena apa, tahu dan saya mendapat maklumat, sedekah ni tuan-tuan sekalian, makna kata Allah Subhanahu Ta'ala, kadang-kadang Allah Ta'ala menyelesaikan masalah kita. Kalau kita ada masalah besar-besar tuan-tuan, sedekahlah. Minta kepada Allah, dengan sedekah aku ni, ya Allah, kau ringankanlah bebanan aku. Dia tu tukang urut tuan. Saya pergi urut kat dia. Duduk di Kedah. Saya boleh kata paling kurang sebulan sekali atau sebulan dua kali urut badan kat dia. Daripada mula-mula saya kena strok. Saya kena strok, datang rumah saya, dia panggil budak-budak, dia tunjuk cara gosok, cara urut. Lepas tu kamu turun urut ustaz dia datang. Dia dua kali main rumah saya. Lepas saya boleh berjalan, saya pergi rumah dia. Dua bulan lepas tuan, saya pergi rumah dia nak urut, dia tengok dia macam murung sikit lah. Awak ni saya tanya. Dia kata, anak saya kemalangan ustaz. Anak dia keluar pada kereta, kak dia bawa kereta. Tak sempat kak dia pegang tangan, dia dah melintas jalan. Tentu kereta datang dengan laju depan rumah. Kereta tu terlanggar, budak tu melambung. Melambung tuan. Dia kata, habis dah anak aku, panggil ambulans. Bawa pergi hospital Sungai Petani. Hospital Sungai Petani tolak ke Al-Ustaz Kedah. Tolak ke Al-Ustaz. Dia pun pergi isteri dia, jumpa doktor. Doktor kata, kami dah cek anak encik ni. Tak tahulah kadang. Yang pertama, kaki patah. Yang kami bimbang ni, organ-organ dia tu. Gok-gok takut jadi masalah. Yang ketiga, dia kata, kami tengok di telinga dia tu ada pendarahan. Membimbangkan. Bila sebut macam tu, tuan, dia kata, saya ustaz, saya malam tu duduk di Al-Ustaz punya sehati tak kira. Tapi saya ni dia, memanglah dia rajin mengaji. Saya pernah, dia kata, dengar satu ustaz baca kitab, kalau kita ada masalah besar-besar, kita sedekah. InsyaAllah, Allah ringankan bebanan kita. Malam tu dia kata, dia bawa isteri dia pusing bandar Al-Ustaz. Cari masjid. Cari masjid, nak sumbang kat masjid. Dia jumpa satu masjid, dia kata masjid tu tengah duk buat, tak siap lagi, tengah dibuat. Dia pergi tabung masjid tu, dia sumbat duit. Banyak mana tak cerita kat saya lah. Dia balik-balik berdoa, Allah SWT suruh, minta Allah ringankan beban dia. Besok pagi lepas sembahyang subuh, dia terus pergi hospital ustaz, jumpa doktor. Doktor kata, kami dah cek 100% lah. Budak ni dia kata, organ dia tak ada masalah langsung. Semuanya elok. Organ dia tak ada masalah. Kemudian telinga dia ni yang kami syaki pendarahan dalam. Rupa-rupanya dia darah di luar saja. Tak ada pendarahan dalaman. Kemudian kaki dia memang patah. Kita akan buatlah kaki ni. Lepas tu saya pergi baru ni, tengok anak dia berlari je. Dia berlari. Jadi kita punya, dia punya cerita dia tu, makna kata kalau kita ada masalah besar-besar tuan, sedekahlah. InsyaAllah dengan berkat sedekah kita tu, Allah Ta'ala ringankan segala bebanan kita insyaAllah. Ya Allah ya Tuhanku, kan, kalaulah aku sedekah ni kau redha dengan perbuatan aku ni, tolonglah aku dia. Kita minta, minta Allah ringankan bebanan kita insyaAllah. Mudah-mudahan. Apatah lagi kita bina masjid.
Masjid ni bangunan yang paling mulia di muka bumi Allah Ta'ala ni. Kalau tuan-tuan pergi satu tempat, tuan-tuan nak tahu hati masyarakat keliling, tuan-tuan pergi masjid. Masjid ni hati masyarakat. Kalau masjid tu hidup, semalam jemaah ada ramai, kemudian ada kuliah lagi, makmurlah masjid tu. Mana hati masyarakat ni eloklah tuan-tuan. InsyaAllah elok, cantik. Tapi masjid pun tak ada orang, kunci, main jemaah pun tak ada. Keliling ni macam-macam masalah lah. Macam-macam masalah lah masjid ni. Masjid bersawang pula tu. Hai, tak tahulah. Quran bila kita angkat berdebu, sampai tak ada orang semayang. Itu maknanya masyarakat ni sebenarnya dia ada masalah. Tapi kalau semayang jemaah hidup, kuliah semua hidup, insyaAllah lah tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kita hadis ni menggalakkan kita membina masjid. Tak banyak kita bagilah, RM10, RM20, jangan tak bagi langsung. Ada dengan orang nak buat masjid, nak buat surau, tak banyak kita bagi. Bagi juga habuan kita tu ada. Besok di akhirat tuan ada habuan-habuan kita. Begitu. Itu bina hadis tentang bina masjid. Maksud siapa berbuat masjid, yakni tempat sembahyang, kerana Allah Ta'ala, petuikan niat lillahi ta'ala, bukan nak menunjuk-nunjuk. Kita buat betul-betul kerana Allah. Kerana makna kita kata Al-Quran suruh kita bersedekah buat masjid, hadis Nabi suruh buat masjid, dan Nabi berhijrah ke Madinah, mula-mula dia buat masjid. Yang tu dulu nak menunjuk pada kita betapa pentingnya masjid, kan? Nabi buat masjid dulu. Buat kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada ia kecil seperti sarang burung sekalipun, walaupun masjid tu kecil, sumbangan kita tu kecil, tak boleh bagi banyak, bagi 100 ke 200 ke, janganlah bagi 1 ringgit. 1 ringgit dah buat apa? Batu sebiji pun dah buat apa? Simen sekampit kan. Bagilah lebih sikit, 100 ke 200 ke gitu. Tidak, niscaya memperbuat kan Allah Ta'ala baginya mahligai dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala akan buat kita, makna kata, sebuah syurga, sebuah mahligai di syurga besok, insyaAllah. Mudah-mudahan hadis-hadis macam ni menggalakkan kita lah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, kita tahu, tahu tu banyak dah, tapi macam mana tak apa nak yakin tahu. Semayang jemaah ni tak tahu kan 27. Semua orang tahu. Yang contoh saya buat tu, kalau kita berniaga durian, kita tanya orang jual durian, sebiji durian dia berapa? Dia kata, ustaz, sekilo RM8. Dia pun timbang. Timbanglah sebiji, saya kata. Timbang-timbang. Dia kata, berapa ni? Dia kata, RM10. Durian ni RM10. Awak sembahyang jemaah tak? Tak, ustaz. Kalau awak sembahyang jemaah, saya nak bayar durian ni 27 kali ganda. Sebiji durian saya nak bayar RM270. Tuan-tuan fikir macam mana? Dia start betul RM3 habis bayar. Jadi kita nampak duit, tak nampak apa yang dijanji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi kata semua betul. Ya, semua betul. Nabi cakap semua betul. Jadi kita nak meyakini ni, dia hati tuan-tuan. Sebab itu hati kita ni kena jernih. Kalau hati gelap, dia tak nampak, tak yakin dengan apa yang, nak kata tak yakin pun tak kena juga. Yakin tu tanpa nipih. Karena mata hati kita ni tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi SAW, jumudul aini min khaswatil qalbi, wa khaswatul qalbi min kasratiz zunub. Keringnya air mata karena kerasnya hati. Kerasnya hati kerana banyak dosa. Banyak dosa tu mengeraskan hati, menyebabkan mata hati kita ni tak bersinar, ditutup dengan debu-debu dan kepingan-kepingan dosa. Macam contoh mata kita lah tuan-tuan. Kita tengok orang yang mata dia ni, dia nampak jelas. Tapi orang yang ada selaput, selaput mata, dia tak nampak. Dia kena pergi jumpa doktor. Doktor buang selaput tu, dia tengok terang. Selaput tu yang
menghijab, mendinding mata dia daripada tengok jelas. Begitulah mata hati, dia ada selaput-selaput mata hati. Selaput mata hati ni dosa-dosa yang kita buat. Yang ni menyebabkan mata kita tak terang dan tak nampak janji-janji daripada Allah dan Rasul itu, insyaAllah. Masuk waktu dah kan? Masuk, ha, boleh azan. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih dan firman Allah ta'ala dalam setengah kitabnya yang dahulu-dahulu, inna buyuti fil ardi al-masjid wa inna zuwari fiha ammaruha فَطُوبَ لِعَبْدٍ تَطَحَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقَّ عَلَى الْمَزْوَانِ مَزْوَارِ أَنْ يُكَرِّمَ زَائِرِهِ
zairahu, insyaAllah. Artinya bahawa rumahku di bumiku itu iaitu masjid. Ya. Dan bahwasanya orang yang ziarah akan aku di bumi itu iaitu orang yang meramaikan akan masjid dan membaikkan akan dia. Maka yang terlebih dapat kemenangan bagi hamba-Ku yang bersuci pada rumahnya, kemudian pergi ziarah akan aku pada rumahku iaitu masjid. Maka adalah haknya atas orang yang ziarah itu bahawa memuliakan akan orang yang ziarah itu. Ini tersebut dalam kitab-kitab dulu. Firman Allah Ta'ala ni jadi bukan Al-Quran tapi kitab dulu, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, apa firman Allah? Inna buyuti fil ard, sesungguhnya buyut rumah aku di muka bumi ni al masjid. Masjid ni rumah Allah di muka bumi. Ha, tapi bukan Tuhan duduk dalam masjid pula. Ha, kata ha, tu macam Baitullah kan, rumah Allah. Kita kata Baitullah. Ha, kan, bukanlah rumah Allah, tempat orang, makna kita menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, sujud kepada Allah. Ha. Jadi katanya wa innal zawari fiha ammarahu ammaruha. Semuanya makna kita kata orang yang dikata ziarah tu ialah orang yang mengimarahkan masjid. Orang yang ziarah rumah Allah, orang yang mengimarahkan masjid. Siapa ziarah masjid, mengimarahkan masjid, artinya dia menziarahi rumah Allah Subhanahu wa Taala. Ah, itu dia. Fautubalau. Dia kata maka beruntunglah orang yang makna kata menziarahi rumah Allah, yang mengimarahkan masjid ni, orang ni orang yang beruntung. Ha, tidak, orang yang amat amat beruntung. La abdin tatahara fi baiti. Tungguhnya hamba Allah itu mensucikan dirinya di masjid. Di rumah Allah dia datang masjid mensucikan diri dia, dia bertaubat, dia bersembahyang, dia sujud, dia ambil wuduk. Ha. Orang ni berwuduk daripada rumah, kemudian dia pergi ke masjid. Dia bersuci di rumah dia, ambil wuduk, kemudian dia pergi masjid. Summa zarani fi baiti. Dia pergi ke masjid, makna kata mengimarahkan masjid, dia pergi sembahyang. Dan keadaan berwuduk kan. Orang yang buat macam ni dalam apa nama firman Allah tadi ni, fa haqqa 'ala mazwari ayukarrima zairahu. Maka menjadi haklah kepada yang kena ziarah, yakni Allah Ta'ala yang kita ziarah itu, makna kata memuliakan orang yang menziarah dia. Macam kita orang datang ziarah kita, kita muliakanlah tetamu kita. Jadi kita datang ziarah rumah Allah, mengimarahkan masjid, maka Allah Ta'ala memuliakan kita. Kita dimuliakan oleh Allah kerana kita menziarahi masjid dan mengimarahkan masjid. Nak jadi orang mulia, kita ramai-ramai, rajin-rajin datang ke masjid. Datang ke masjid, datang ke surau, datang tempat ibadat. InsyaAllah, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dunia dan juga di akhirat. Apatah lagi di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Nah, InsyaAllah. Artinya, bahawa rumahku di bumiku itu, iaitu masjid. Rumah aku di muka bumi ni rumah Allah ialah masjid. Masjid ni rumah Allah. Rumah Allah di muka bumi ni masjid. Masjid ni merupakan rumah Allah di muka bumi. Dan katanya lagi bahwasanya orang yang ziarah akan daku di bumi itu iaitu orang yang meramaikan masjid. Orang yang ziarah Allah, ziarah rumah Allah, iaitu orang yang meramaikan masjid. Kita datang masjid, mengimarahkan tempat sembahyang. Kita ni adalah makna kata tetamu-tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetamu Allah. Karena nak main masjid bukan senang, orang Allah pilih.
Allah pilih orang tertentu yang betul-betul beriman, betul-betul beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, yang kita sebut sifat-sifat tadi. Bukan sebarang orang. Sebab itu kita syukur kepada Allah. Allah pilih kita datang ke masjid. Ada orang tak nampak pintu masjid. Dia nampak, tak nampak langsung. Pergi balik, tak singgah masjid. Tinggahlah juga, singgah kencin. Dia tak singgah semayang. Yang lain dia boleh. Dia boleh panjat gunung ni, gunung ni, bukit ni, bukit ni. Masjid tak boleh. Kan? Jadi, kita boleh main masjid ni, orang dipilih oleh Allah. Tetamu Allah. Kita masa syukur kepada Allah sungguh-sungguh. Yang kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai orang ahli masjid. Ha, nak main masjid, ha, nak main surah, tak mau main, kena mari juga. Kan? Ha, tak mau semayang, kamu akan disemayangkan juga. Kan? Ha, tak mau wudu, akan dikenakan wudu juga. Nah, ha, tak mau masuk masjid, ha, mati, orang masuk lah. Ha, tak mau pakai serban, mati pakai serban. Kalau tak pakai serban, marah kita. Hei, tak pakai serban pun. Dah lah. Ha, kita makna kata, tutup aurat. Ha, kita akan ditutup aurat. Kita akan disemayangkan. Kita akan dibawa ke masjid. Akan dibawa ke surau. Maknanya, kita bersiap awal-awal. Datang ke surau dah. Kita dah pakai pakaian tutup aurat. Kita dah mengadap kiblat. Semua dia kita buat. Mati itu sebagai melaksanakan kehidupan kita. Inilah kehidupan aku. Aku hidup muka bumi, aku sentiasa menghadap kiblat. Sentiasa datang ke surau. Sentiasa aku bersuci. Sentiasa aku menutup aurat. Mati itu menunjukkan kesimpulan kehidupan kita di atas muka bumi. Selama ini insyaAllah mudah-mudahan. Nana, mudah-mudahan begitu. Rumah aku di muka bumi itu iaitu masjid, segala masjid. Dan bahawasanya orang yang ziarah akan daku di muka bumi itu, iaitu orang meramaikan masjid. Jadi kalau kita datang, rajin datang masjid, datang surau apa semua, kita ni seolah-olah kita menziarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan membaikkan akan dia. Maka yang terlebih dapat kesenangan bagi hambaku yang bersuci di rumahnya. Kita ambil uduk di rumah, mandi siap-siap, ambil uduk. Kemudian pergi ziarah akan daku. Dalam keadaan yang bersuci ni, kita datang ziarah. Ataupun kita datang ambil uduk sini pun tak apalah. Kalau ikut hadis ni, lebih baik kita beruduk di rumah. Beruduk di rumah, terus kita pergi masjid. Jadi kita dah beruduk, kita dah bersuci, kita datang ke masjid, datang ke surau. Pergi ziarah akan daku pada rumahku, iaitu masjid. Maka adalah haknya atas orang yang ziarah itu bahawa memuliakan orang yang ziarah itu. Menjadi hak Allah Ta'ala untuk memuliakan, makna kata, orang yang pergi masjid. Seperti menjadi hak orang tuan rumah, makna kata memuliakan tetamu dia. Begitulah ibaratnya Allah Ta'ala memuliakan orang yang serantiasa datang ke masjid. Bahkan dalam hadis tuan-tuan, 7 gulungan yang mendapat lindungan arasy daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satunya pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid. Macam mana kita nak jadikan diri kita ni tuan-tuan orang yang tertambat dengan masjid, yang suka dengan masjid? Mengikut ulama-ulama sufi tuan-tuan, satu amalan tu kalau kita buat secara istiqamah, dia akan keluar tuan-tuan, dia punya hikmatu tashrik. Semua amalan kita ni dia ada hikmatu tashrik, hikmah di sebalik syariat. Contohlah, saya buat contoh macam muslimat dulu tak pakai tudung, kemudian dia berubah sikap dia jadi orang baik. Dia pakai tudung, dia pakai-pakai sampai 15 tahun 20 tahun, dia sentuh terasa tuan-tuan, sayang pakaian tutup aurat. Tidak. Dia tak tergamak nak keluar rumah dengan membuka aurat. Orang bagi dia duit, nah aku bagi yang 1,000. Buka aurat, buka tudung. Oh, pakai tak dah. Tuan dah campur dekat dia hikmatu tashrik. Kemanisan menutup aurat.
Gitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin datang ke surau ni, datang ke masjid sembahyang berjemaah, Allah akan campak tuan-tuan satu perasaan kasih kepada sembahyang berjemaah. Merangkak pun tuan-tuan akan datang. Man amila bima alima au rasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah campak ilmu yang dia tak tahu. Yang ini perasaan kasih sayang kepada ibadat tersebut. Contoh, tuan-tuan bangkit tahajud tiap-tiap malam. Bukan 4 pagi tuan-tuan bangkit tahajud, tiap-tiap malam tuan-tuan buat. Lama-lama tuan-tuan timbul sayang kasih kepada tahajud. Macam mana pun tuan-tuan akan bangkit mengejarkan tahajud, tuan-tuan rasa sedap, manis, lazat. Ini campakan daripada Allah Ta'ala, dinamakan hikmatu tashrik, hikmah di sebalik syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ada hikmah. Tuan-tuan buat cara istiqamah, macam orang tuan-tuan kata, belakang parang kalau diasah, lagi kan tajam. Asah, 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 lama-lama tajam. Ha, begitulah tuan-tuan datang ke masjid, datang ke surau berjamaah. Tuan-tuan tak boleh semayang di rumah. Tuan-tuan dah tak mampu semayang di rumah, semayang fardu. Macam mana pun aku nak datang berjamaah. Inilah hikmatul tashrik yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati kita, yang istiqamah dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tidak. Dan lagi kata musannif rahimahullah Ta'ala, ya, niscaya Allah Ta'ala lah bagi menjadi hak akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk makna kata menganugerah, memuliakan orang yang menziarahi akan daku pada rumahku. Iaitu masjid adalah haknya atas orang yang ziarahi itu, bahawa memuliakan orang yang ziarah itu. Kita baca hadis terakhir. Dan lagi sabda Nabi SAW, idza ra'aytumur rajula, ya, idza ra'aytumul rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Artinya apabila engkau lihat akan seorang laki-laki yang ziarah ia, yang beradat ia pergi ke masjid, maka naik saksi kamu baginya dengan beriman. Idza ra'aytumur rajula, bila kamu melihat seorang laki-laki yang tadu masjid, yang menjadi beradat dia dengan masjid. Kalau kita pergi masjid, kita mesti nampak muka dia lah. Bila-bila pun nampak. Ada setengah tu tuan-tuan, kalau kita nak tahu waktu masuk, tengok dia. Bila dia kayuh basikal dia tu, nampak dia dah luar. Tu waktu nak masuk lah tu. Apanya istiqamah dia beradat dengan semayang berjamaah. Masjid ni rumah dia nombor dua. Pergi rumah tak ada, kita jumpa dia di masjid. Dia sentiasa ada masjid. Tu yang tadu. Artinya beradat. Menjadi adat dia sentiasa berada di masjid. Maka nak kalau kamu tengok orang yang sentiasa ke masjid itu, fashhadu lahu, maka engkau naik saksi. Engkau bersaksilah. Aku naik saksi bil iman, orang ni orang beriman. Karena orang yang tak beriman tuan-tuan payah. Walaupun orang munafik, kan, dia menunjukkan keimanan dia, Islam dia. Tapi tuan-tuan, kalau dia munafik, memang tak boleh dengan masjid ni, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh nak buat-buat, nak buat-buat saja-saja, nak buat-buat tak boleh. Makna kata yang boleh datang masjid beradat ni, sentiasa ke masjid, memang orang tu sungguh-sungguh beriman. Itu makna kita kalau dapat datang masjid ni, syukur banyak-banyak lah. Maka Allah Ta'ala kasih kat kita. Tanda Allah kasih kat kita tuan-tuan, Allah sibukkan kita dengan masjid, sibukkan kita dengan agama, sibuk kita dengan Islam. Tanda Allah Ta'ala benci kat kita tuan-tuan, dia sibuk kita dengan dunia. Tak ada masalah langsung nak mari masjid. Jadi syukurlah banyak-banyak. Mudah-mudahan tuan istiqamah, pertahankan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi dah kata, innalin ni'ami awabida ka awabidil wahyi
faqayyiduha bisyukri. Sungguhnya nikmat Allah ni liar tuan-tuan. Macam binatang-binatang liar. Tambat nikmat itu dengan syukur. Ha, tanda kita syukur, kita bagi perhatian, kita sentiasa makna kita datang ke masjid dan beribadat kepada Allah Ta'ala, datang awal waktu, dapat sembahyang berjamaah, dapat bertakbir di ihram bersama-sama imam. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup majlis ini ada satu soalan. Jadi dia besokanlah, besokan. Ha, kalau kami dulu ni di kampung mindam, mindam. Kalau di kampung-kampung tu, di kedai-kedai kopi mindam apa, order kopi, teh apa semua, siapa kalah kena bayar. Siapa kalah kena bayar. Yang menang tak payahlah bayar. Jadi dia menang tu bakal free kan. Adakah ini judi? Kan, ini judi. Memang judilah, ada pertaruhan tu judilah. Kan? Bila ada pertaruhan menang kalah, itu masuk judilah. Jadi kita hindarkanlah benda-benda ni. Janganlah kita terlibat dengan benda-benda macam ni kan. Apa alasan pun, bila makna judi tuan, dia ada pertaruhan. Ada menang kalah. Menang kalah. Kalau menang kena ini, kalau kalah kena bayar. Kalau menang tak bayar-bayar. Yang mana bila ada menang kalah dan pertaruhan itu dinamakan judi lah. Jadi kita hindarlah benda-benda macam ni, kita hindar insya-Allah. Mudah-mudahan, maknakan judi ni jangan kita lupa, judi ni termasuk dosa-dosa besar. Dosa yang perlu kita taubat. Dulu ni dia ada di kampung-kampung, dia ada judi nombor ekor, Lepas tu masa zaman jahiliah tu, dia judi yang macam-macam. Judi apa, pegang duduk saja boleh berjudi. Pegang apa buku happy tu, mana buku happy yang paling pendek, cabut-cabut, panjang. Panjang pendek pun dia boleh kira. Jadi apa-apa juga yang melibatkan pertaruhan, menang kalah, itu terlibat maknanya sebagai judilah. Yang kita jauhilah benda ni, kita tak usah terlibat dengan benda-benda tersebut insya-Allah. Jadi itu saja. Saya Khamis malam 2 hari buat karnival, alhamdulillah sambutan bagus. Kerana kita bukan apa, kita cuma nak galakkan, nak memberi galakkan kepada masyarakat terlibat dengan pondok. Sebab kami di Perak pondok tak apa ada. Kelantan, Terengganu, Kedah banyak pondok. Bila ada pondok ni, mengingatkan balik jasa-jasa yang dimainkan oleh pondok. Mungkin tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir betul-betul jasa pondok, tuan-tuan tengok Hong Kong. Hong Kong dijajah oleh British 100 tahun. Boleh dikatakan rata-rata rakyat Hong Kong beragama Kristian. Penjajah datang bawa agama dia. Filipina sebagai contoh, dijajah oleh Spanyol, kemudian Amerika. Dulu Filipina itu wilayah Islam. Ibu negaranya dulu nama Mindanao. Raja Sulu pemerintah dia, Raja Islam. Tapi bila Kristian datang, dia bawa Kristian. Sekarang ni Filipina kebanyakannya menganut agama Kristian. Ada sebahagiannya orang Islam tapi banyak Kristian. Itu juga berlaku di India. Di mana-mana negara tanah jajahan, Kristian kafir menganut agama. Tapi yang nampak tanah air kita, tanah Melayu, walaupun dijajah tuan-tuan 4 kurun lebih, hampir 5 kurun kita dijajah. 500 tahun, 400 tahun lebih, hampir 500 tahun. Tapi kita tak kedengaran orang Melayu menganut agama Kristian. Ini jasa siapa? Jasa ulama-ulama yang berkubu di pondok-pondok, yang menyebarkan dakwah Islamiah. Penentangan terhadap penjajah banyak berlaku di pondok. Seperti mana tahun 46, British bawa gagasan Melayan Union, ditentang hebat oleh ulama-ulama pondok. Pusat penentangan penjajah di pondok. Peranan ulama itu besar sangat. Jadi begitu juga sama masa sekarang. Kalau tak ada pondok tuan, Jawi tu habis lama dah. Hilang terus dah. Mujur ada pondok, sekolah agama rakyat memikirkan peranan menghidupkan makna tulisan Jawi dan sebagainya. Jadi kita nak sedarkan masyarakat betapa pentingnya peranan pondok. Kebetulan kami di Perak pondok tak apa ada. Ada 4-5 buah ya. Di Kedah beratus-ratus, Kedah, Kelantan, apa, Terengganu banyak.
Jadi itu yang kami buat tu. Kita bagi galakan. Pondok adalah juga. Tapi pondok Derian lah. Pondok Derian, pondok Tunggu Bas, pondok polis dengan pondok telefon. Yang tu banyak. Pondok mengaji tak mana ada. Kita buat alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala ramai juga lah. Dua hari, dua malam tu. Ada ramailah kita jemput ulama-ulama untuk daurah kita, buat forum dan sebagainya. InsyaAllah sambutan kera alhamdulillah menggalakkan. Dah 6 tahun kita buat pondok, kita buat pengajian secara percuma. Kita tak ambil sebarang yuran. Secara percuma, mengaji secara percuma. Duduk asrama percuma, api air percuma, pengajian percuma. Makan kita bagi beras. Beras kita bagi. Ikan, ada duit kita beli ikan. Tak ada duit, tak belilah kan. Hamba tengok ikan tak ada, apa faham lah aku tak ada duit. Pada-pada lah beli telur ke apa, apa masalah kan. InsyaAllah. Jadi makna kata kita syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur kita tu kerana sepanjang pengajian kita dah ada lah figure-figure lah, 4-5 orang pelajar kita dalam masa 6 tahun dia orang mengaji ni boleh menyampaikan kitab-kitab lah dalam apa, di kampung-kampung persekitaran masjid surau macam Bawah, Pantai Remis, Pekalan Baru, Terung, Pancok, apa lagi, 5-6 masjid-masjid berdekatan tu boleh kata ambil anak murid kita untuk menyampaikan kuliah kitab dia, Qutlul Raisyah, Matan Mubarain, kitab apa nama, apa nama ni, Jatuh Sobian, Usul Tauhid. Dia orang boleh mengajak lah 5-6 kitab tu di masjid-masjid, surau-surau. Syukurlah kita pada Allah Ta'ala. Di atas kesyukuran ni kita tiap-tiap tahun buat hari pondok. Tapi tahun ni kita buat 2 hari. Selalu buat sehari lah. Tahun ni kita buat 2 hari. Sambutan bagi, baguslah insyaAllah. Kita sembelih sekok lembu lah untuk jamu orang datang insyaAllah. Itu saja tuan-tuan, insyaAllah mudah-mudahan kita kuliah kita ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat faedah kita semualah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, wa nas'aluka khalban khashi'ah, wa nas'aluka yaqinan sadiqah, wa nas'aluka amalan salihah, wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah, wa nas'aluka tamam al-afiyah, wa nas'aluka syukra ala al-afiyah, wa nas'aluka ghina'anin nas, da'wahum fiha, subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin.